Listrik negara boga komitmen ngarojong ngamekarkeun sektor pertanian maju mandiri tur modern ku cara ngamanfaatkeun energi listrik ngaliwatan program electrifying agricultures. Jeung lenganana ngaliwatan program TJSL PLN mangrupa pemasrahan bantuan ka kelompok tani. Ngaliwatan program tanggung jawab sosial jeung lingkungan PT PLN boga komitmen pikeun ngarojong pangwangunan sektor pertanian maju mandiri tur modern ku cara ngamanfaatkeun energi listrik ngaliwatan program electrifying agriculture. Salah sajina nyaeta masrahkeun bantuan ka kelompok tani kawas anu dilakonan ka kelompok tani Sugih Mukti di Desa Marga Asih Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung anu gedena 110 juta rupiah pikeun ngamekarkeun kawasan tadah hujan pikeun ngajadikeun lahan tatanen anu produktif. Asisten Manajer TJSL PLN UID Jawa Barat Asep Priyatna nembrakeun tarekah ngaronjatkeun karharjaan masyarakat pangrupa salah sahiji fokus perhatian TJSL PLN. Kalawan bantuan pompa cai listrik keur ngamekarkeun kawasan tadah hujan dipiharep mampu ngaronjatkeun produktivitas tatanen. Dari empat aspek atau sektor bantuan TJSL adalah salah satunya yaitu tentang lingkungan dan peningkatan UMKM-nya juga. Makanya kami memberikan bantuan program TJSL melalui kelompok tani Sugih Mukti ini adalah agar mereka bisa mampu mandiri mengusahakan lahan yang tadinya memang kurang bagus karena hanya mengandalkan hujan. Sekarang dengan dibantu melalui pompa air, kemudian saluran air, kemudian listriknya kita berdayakan untuk tambah daya, itu menjadi sesuatu yang memang bermanfaat sekali buat mereka. Dan mereka bisa menikmati apa yang hasilnya yang sangat-sangat berguna sekali untuk perkembangan pertanian khususnya yang dikembangkan oleh kelompok tani melalui bimbingan dari Fakultas Pertanian Uninus Bandung ini. Adalah satu konsep dari kami yang bekerja sama dengan kelompok tani yang dimaksudkan adalah untuk mengedukasi kelompok tani dan juga mahasiswa kami yang sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga institusi dan juga masyarakat bisa bersinergi ya, tidak hanya dari konteks pendidikan tapi juga konteks pengabdiannya gitu. Jadi mudah-mudahan Edu Eco Garden ini bisa jadi contoh buat kelompok tani di luar sana dan juga institusi pendidikan di luar sana bahwa mereka harus berkontribusi nyata ya, kepada kelompok taninya terutama untuk fakultas. Eta kegiatan TJSL PLNK Kelompok Tani Teh Rukun Gawe jeung Universitas Islam Nusantara, Uninus, Fakultas Pertanian, selaku mediator, sekaligus pembinaan kelompok tani. Electrifying Agriculture mangrupa program ketak ngamanfaatkeun teknologi listrik pikeun ngaronjatkeun produktivitas pertanian jeung ngarojong pangolahan infrastruktur anu ngarojong tatanen. Yona Kurniawan, Bandung TV.